Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kembali memperingatkan adanya potensi hujan lebat yang akan menerjang mayoritas wilayah di Indonesia pada hari ini Kamis 4 April 2024 dengan kecepatan lebih dari 50 mm. Berdasarkan laman resmi BMKG di Jakarta, pada Kamis ini menunjukkan wilayah yang berpotensi diterjang hujan lebat itu antara lain sebagai berikut. Bahkan di beberapa wilayah, hujan lebat akan disertai dengan badai dan angin kencang berkecepatan 45 km per jam, serta disertai kilat dan petir. Berikut daerah yang berpotensi mengalami hujan badai. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan potensi cuaca ekstrim dapat berujung kebencanaan yang meningkat di sebagian besar daerah dalam sepekan ke depan. Hal ini dipicu akibat intervensi bibit siklon tropis. Menurutnya terdapat 3 bibit siklon tropis, yaitu bibit siklon tropis 91S, 94S, dan 93P Terminator berada di sekitar Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Timor, dan Laut Australia menunjukkan pengaruh terhadap wilayah Indonesia bagian selatan.